Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat kembali merasakan puasa pada bulan Ramadan yang suci ini. Salawat bertangkaikan salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zamannya jahiliyah hingga zamannya Islamiyah. Hai saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah. Pada bulan Ramadan yang suci ini, Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang bertepatan pada tanggal 17 Ramadan kemarin. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad agar beliau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya dan dalam hidup umatnya. Bahkan ketika Rasulullah SAW akan wafat, beliau berpesan kepada para sahabatnya agar mereka melaksanakannya dan menyampaikannya kepada umat-umatnya Nabi Muhammad SAW agar mereka memegang teguh dua hal dalam hidupnya, yakni Al-Quran dan Hadis. Maka dari itu, Al-Quran adalah pedoman untuk hidup kita. Banyak sekali petunjuk yang dapat kita ambil dari Al-Quran. Dan sudah jelas, kita tidak perlu takut untuk disesatkan ataupun ditipu. Karena Al-Quran benar-benar petunjuk yang Allah berikan untuk kita. Mengapa? Karena sebagaimana Ali bin Abi Thalib berkata, Qala Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha, Anna hadzal Qur'an huwa an-nasikhu alladhi la yaghshu wal hadi alladhi la yadillu wal muhaddithu alladhi la yakdhibu. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah pemberi nasihat yang tidak pernah menipu, pemberi petunjuk yang tidak pernah menyesatkan, dan pemberi perkataan yang tidak pernah mendusta. Maka dari itu, Al-Qur'an adalah sebaik-baiknya petunjuk untuk hidup kita. Tiada aturan yang lebih bijaksana dibandingkan Al-Quran. Tiada petunjuk yang lebih benar dibandingkan Al-Quran. Allah berikan keterangan tentang semua hal yang ada, mulai dari ilmu bumi, geografi, ilmu hukum, bahkan sekalipun itu ilmu yang tinggi. Kehidupan, keberlangsungan hidup, keadaan alam akhirat, dan janji-janji Allah, semua Allah terangkan dengan jelas di dalam Al-Quran. Wahai saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, mengingat kata pedoman adalah sesuatu yang tidak mungkin diragukan lagi kebenarannya, bukan? Nah, begitu juga dengan Al-Quran. Dan jika kalian tahu, Al-Quran adalah sebaik-baiknya perkataan Allah dengan Nabi-Nya. Kemudian Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang kebenaran bahwa Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Sebagaimana yang jelas tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini adalah petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sadaqallahul azim. Inilah yang menyebabkan mengapa Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan orang yang mengikuti petunjuk Allah maka sungguh dia tidak akan celaka dan tidak akan tersesat. Maka dari itu, inilah yang menyebabkan mengapa Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk manusia. Dan orang yang mengikuti petunjuk Allah, maka sungguh ia tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka. Tidak diragukan lagi, isi pokok yang telah terangkai di dalam Al-Quran akan membawa kita kepada jalan kebenaran. Walaupun kitab-kitab lain memiliki petunjuk di dalamnya, tetapi Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya yang di dalamnya terdapat petunjuk yang lebih sempurna. Wahai saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, disinilah Al-Quran dikatakan sebagai mukjizat dan rahmat yang tiada taranya bagi manusia dan alam semesta yang agung ini, sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia.
Maka dari itu, alangkah baiknya kita berusaha mengamalkan setiap ayat yang terkandungnya. Karena qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Inilah yang dimaksud dari orang yang telah menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam hidupnya. Maka mereka akan melaksanakan petunjuk yang Allah berikan di dalam Al-Qur'an. Karena mereka meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebaik-baiknya petunjuk dan Al-Qur'an tidak pernah menyesatkan. Wahai saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, mengingat bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi semua umat manusia. Akan tetapi, Al-Qur'an pun sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadza bayanun lin-nasi wa hudam wa mau'izatun lil-muttaqin." Ini Al-Qur'an adalah keterangan yang jelas untuk umat manusia dan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Pada ayat ini, akankah kalian bertanya-tanya mengapa Allah membedakan antara Al-Qur'an sebagai keterangan yang jelas untuk umat manusia dan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa? Karena makna seluruh umat manusia tidak hanya berhenti sampai pada umat muslim saja, akan tetapi umat manusia yang hidup di muka bumi ini. Sedangkan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang memelihara dan menjaga perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wahai saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu, marilah kita menjadi orang yang beriman, kemudian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya orang yang beriman adalah paling tinggi derajatnya. Pada bulan Ramadan yang suci ini, Allah telah memberikan kesempatan untuk kita berpuasa. Maka dari itu, janganlah kita menyia-nyiakannya. Alangkah baiknya kita membaca Al-Qur'an, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran, thumma salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.